Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya dari ST Islam Muhammad Hatta yang mengikuti lomba puisi KATS 2024 di MTS Al-Yasini. Bayangan di mata pemuda, karya tak bernama. Di sudut ruang maya, kata-kata menusuk, tak terlihat, tapi tajam bagai belati. Pemuda terdiam, hatinya terhimpit, bullying berkawan, tapi tak nampak lagi. Masa depan di ujung layar, tergenggam di tangan, namun berat terasa, beban tak berwujud. Setiap ejekan, setiap binaan, menjauhkan mimpi, meruntuhkan harapan. Namun pemuda tak selalu rapuh. Ia bangkit di tengah badai cemooh. Di masa depan yang kelam dan sunyi, cahaya dalam hati takkan pernah mati. Di atas luka tumbuhlah kekuatan. Di balik air mata tumbuhlah kekuatan. Bullying tak lagi mengurung jiwa. Pemuda akan terbang mencapai angkasa. Karena masa depan bukan milik yang mengejek, tapi milik mereka yang berani melangkah, mengubur caci, membangun asa dalam dunia yang butuh cinta, bukan celah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.